Halo guys, welcome to my channel. Nah, di video kali ini guys ya, cara mengaktifkan geser tarik turun ikon guys ya. Nah, ini adalah salah satu fitur dari HP Oppo A74 guys ya. Ya, mungkin sangat membantu lah guys ya. Nah, di sini misalnya saya contohkan guys ya cara tarik ikonnya itu. Nah, misalnya jari saya kan di sini guys ya. Nah, dari bawah sini saya geser ke atas. Nah, maka akan menjadi kecil. Ini kurang lebih kayak mode satu tangan gitu guys ya. Cuma dia di bagian ikon saja. Nah, misalnya di sini kita mau membuka YouTube, langsung aja jari kita arahkan ke YouTube. Nah, maka tekan. Nah, dia akan pergi ke YouTube. Nah, seperti ini guys ya. Nah, ini tinggal kita tekan kembali saja. Nah, bisa juga kalian menggunakan dari sebelah kiri. Nah, ini dari bawah kalian geser ke atas. Nah, maka akan kecil seperti ini guys ya. Nah, cara untuk mengaktifkannya itu sangat mudah guys ya. Bisa kalian simak video ini hingga selesai supaya kalian paham ya guys ya. Di sini kita pergi saja ke pengaturan. Nah, kita buka pengaturan. Nah, apabila setelah muncul seperti ini, langsung aja kita cari yang namanya layar awal. Nah, ini guys ya, di bagian bawah personalisasi. Nah, ini ada yang namanya layar awal. Kemudian kita tekan. Nah, di bagian sini guys ya, ada yang namanya kita cari gestur tarik turun ikon. Itu ada di bagian atas ini guys ya. Nah, yang ini. Ini langsung kita tekan. Nah, di sini cukup kita aktifkan saja. Jadi di sini kan saya sudah mengaktifkan. Jadi apabila kita tidak ingin mengaktifkannya lagi, bisa kita nonaktif saja. Nah, seperti itu guys ya. Semoga kalian paham. Oke, jika kalian ada pertanyaan, bisa kalian komen di bawah dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.